Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mudawwiril awqati wal ayyam, wa amarona bil ittikhadi wa sillatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumizihan. Amma ba'du. Pemirsa Sultan TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa tamu yang kita mulia-muliakan, tamu yang datang begitu disambut dengan gembira, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak terasa pada malam hari ini sudah pergi meninggalkan kita. Akan tetapi banyak umat Islam yang tidak merasa bahwa kedatangan seorang tamu patut kita sambut dengan gembira, dan kepergiannya pun harus kita merasakan kesedihan yang amat mendalam. Mengapa demikian? Karena tamu yang satu ini adalah tamu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan derajatnya daripada bulan ataupun bulan yang sangat diagung-agungkan oleh seluruh umat Islam, di mana 30 hari kurang lebih kita berpuasa, beribadah, harapannya tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan segala amal ibadah di bulan Ramadan Allah terima dan Allah tampi segala amal kebaikan kita, dan Allah hapuskan, Allah lebur segala dosa-dosa kita di dalam bulan suci Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita tidak terasa masuk kepada bulan yang sangat ramai orang-orang, mungkin dengan gembiranya, dengan senangnya memakai pakaian baru, bersilaturahim terhadap saudara-saudara dan kerabatnya, yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah ataupun kembali kepada kesucian, ataupun banyak kaul-kaul yang mengatakan kembali berbuka. Dan pada intinya di dalam bulan Syawal ini, kita dalam beridul fitri tentunya pernah mendengar salah satu ungkapan, laisal aid liman labisal jadid, bukanlah Idul Fitri itu dengan orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian baru. Walakin tetapinya innamal aid, sesungguhnya yang disebut dengan Idul Fitri adalah liman khofa bil waid, orang yang merasa takut dengan ancaman-ancaman Allah. Kalau kita semenjak bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, rajin beribadah, maka pembuktian salah satu diterima amal ibadah kita adalah pada bulan Syawal ini. Apakah keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita semakin membaik atau justru semakin menurun? Waktu Ramadan rajin witir, Ramadan hilang witir kintir. Waktu Ramadan rajin tadarus Al-Quran, tapi ketika sudah Ramadannya hilang, maka kita melalaikan Al-Quran, namun justru sibuk dengan media-media ataupun anak muda saat ini, Facebookan, Instagraman dan lain sebagainya. Kita memaknai bulan Idul Fitri ini ajang silaturahmi, sebagaimana adat orang Banten. Kalau orang Jadab, Jam'iyah Dai Banten sering berkumpul di dalam urusan silaturahmi setelah Ramadan, yaitu Idul Fitri, yaitu barang-barang halal bihalal dengan ditandai membawa ketupat. Apa itu ketupat? Ternyata ini bukan hanya sekedar khas makanan saja, akan tetapi ada makna di balik ketupat tersebut. Dalam sejarah dulu sultan, yaitu para wali songo, salah satunya adalah Sunan Kalijaga, membuat ketupat ada salah satu tujuan tersebut. Kupat itu enggak gampang dibuatnya, pakai janur. Kenapa harus pakai janur? Berasal dari bahasa Arab, janur ja'an nur, mendatangkan cahaya pada hati kita. Berbentuk segi empat dan dibuatnya pun rumit. Kenapa rumit? Menandakan rumitnya hati manusia. Antar satu dan sama lainnya sangat rumit untuk memaafkan. Akan tetapi kita sudah, ketika sudah dianyam itu ketupat, jadi indah, maka jadilah silaturahmi disebut kupat ngaku lepat. Artinya mengakui segala kesalahan. Urusan dengan Allah cukup dengan memohon maaf dan beristighfar. Namun dengan manusia ini yang amat sulit dan sangat-sangat sulit. Oleh karenanya dengan tanda kupat ini, ayo kita ambil hikmahnya. Mengaku lepat, kalau orang dulu kupat itu buat pantun. Makan kupat pakai santan.
Apa artinya? Kalau saya lepat, ngahapunten. Kalau saya salah, mohon maaf. Ini maka disebut dengan istilah kupat. Disebut kupat juga laku papat. Apa itu laku papat? Setelah kita Ramadan, bakal menemukan kalau orang Jawa, orang Banten mengatakan lebaran, luberan, leburan, liburan. Adapun yang mengatakan laburan. Ini istilah yang memang sudah ada dalam Idul Fitri yang mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Artinya, lebaran, lebar. Habis sudah dosa kita, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan segala kesalahannya diampuni. Laburan, pemutihan, labur, pemutihan hati. Ayo hilangkan rasa dendam, iri, saling mencaci maki. Manusia punya pendapat masing-masing. Adapun sesama manusia untuk saling menghargai dan untuk saling mengingatkan, bukan untuk saling mencaci maki. Ada juga luberan. Kalau luberan ini pahala berlimpah. Bisa disebut dengan kalau adat orang Banten, luber ini banyak amplop. Biasanya yang kecil di persen, yang gede-gede, yang tua mersen. Ini luber dalam urusan duniawi. Kalau luber urusan akhirat, yaitu adalah luber dalam arti kata pahala berlimpah ruah. Dan mudah-mudahan segala pahala yang kita dapatkan mengantarkan kita kepada ridho-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Sultan TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Dari awal sampai akhir tentu manusia biasa tidak akan lepas dari kesalahan. Mahalul khotoi wa nisan, tempatnya salah, tempatnya lalai. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.